Okay, guys, welcome back to my channel ya. Setelah kemarin kita review yang si silver ini dan juga silver yang satunya, kita masih ada dua lagi nih. Ada si oranye, juga ada si ungu. Nah, sebelum ungu, kita bahas dulu yang ini nih, yang oranye. Karena kalau kita lihat dari kasat mata nih, untuk ubahannya ini lumayan banyak. Mulai dari depan bawah tuh kalipernya, piringannya kayaknya udah ganti tuh. Terus dari atas, dari kokpitnya juga, handle, kemudian segitiganya, plat karbonnya juga udah nempel tuh. Ke belakang, underbone kayaknya udah ganti, knalpot udah tentu udah ganti juga. Terus kaliper belakang secara keseluruhan udah banyak banget ini yang ganti. Kalau untuk total-total bisa beli motor satu lagi nih. Menurut pemilik motor yang ini, total modifannya udah angka belasan lah. Nanti kita tanyalah ke pemiliknya langsung apa aja yang udah diganti dari si oranye ini. Oke, kita panggil dulu untuk pemiliknya. Belum. Nah, untuk pemanggilannya biar lebih bagus nih, kita sulap biar nanti ada di depan kita. Oke. Bim. Salam Bim. 1 2. Weh, udah ada pemiliknya. Oke. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya owner dari si oranye ini ya. Si oranye. Oke. Kalau nggak salah, si oranye ini berasal dari Garut ya, Bang? Iya, Bang, Garut. Okay. Cuman lagi diem di Bandung sih, Bang. Oke, lagi diem di Bandung ya. Karena ini kebetulan satu lingkungan juga ya untuk motor si oranye silver sama ungu ini. Nah, ini Bang, ada namanya nggak untuk ada motor, Bang, yang oranye ini? Ini simbol. Simbol. Namanya simbol. Simbol. Filosofinya apa? Kenapa namanya simbol? Tadinya kan pakai Supra, Bang. Iya, Supra. Supra itu kan kecil. Gue beli yang ini. Kok jadi gede, ya udah simbol aja. Oh, simbol. Berarti embul itu bulat ya? Bulat. Berarti lebih gede ya? Iya, lebih gede. Oke. Gini, Bang. Gimana, Bang? Kita lihat kan dari depan nih sampai belakang udah banyak banget nih yang diganti. Mulai dari piringan, kaliper sama yang lain-lain. Oh iya. Nah, saya mau tanya nih untuk pretelan-pretelannya nih, yang udah diganti apa aja? Mulai dari mana, Bang? Kita enaknya sih mulai dari depan aja. Tapi sambil berdiri aja, enggak apa-apa. Sebutin aja. Sama harganya masih keinget gak, Bang? Ada, Bang. Kebetulan saya kalau modif-modif motor tuh kalau ganti part, gue tulisin di sini, Bang. Oh. Yang ditotaling itu. Ada contekannya ya? Ada. Oke, Bang. Ya. Kita mulai dari depan aja dulu ya. Dari atas dulu, langsung kita turun ke bawah karena biasanya dari atas itu lebih enak, Bang. Siap. Kalau dibandingkan dari bawah tuh kalau posisinya. Enggak paham, Bang. Oh, enggak paham. Enggak, maksudnya posisi ridingnya tuh. Siap. Oke, dari atas dulu ya. Atas ini gua pakai windshield dari Yamaha ya? Yamaha yang semi jenong. Semi jenong. Terus mirror blank. Enggak, harganya berapa? Harganya ini 70.000-an aja, Bang. 70.000. Oke. Kalau mirror blanking pakai dari karbon, cuman ini ditempelin stiker inilah ala-ala RNG. RNG. Hmm. Oke, jadi kayak RNG. Tapi ya. Karbonnya asli kok. Asli. Asli. Oke, karbonnya asli. Kemudian winglet pakai dari MR karbon, Bang. Cuman MR karbon. Stikernya gua ganti sama karbon. Dari karbon. Oke. Ini harganya 130-an, Bang. 130. Kalau mirror blanking berapa? Mirror blanking 60.000 lah. 60.000. Nah, untuk lampu kayaknya ini agak smoke ya? Ini apa ya? Lampu gua smoke. Pakai apa? Dalamnya ini di smoke-nya pakai spotlight dong. Pakai spotlight. Cuman dalamnya ini diganti alis sama demon eyes-nya yang lampu senja itu. Berapa? Lampunya ya. Total senja. Berapa? Ini 300, Bang. 300. Udah sama pasang. Cuman belum termasuk smoke ya. Smoke-nya murah, 20.000 juga dapat. Smoke-nya ini spotlight atau tripen? Spotlight. Spotlight. Oke, lanjut. Ke bagian ini mana? Dari spakbor, Bang. Bawah. Ini gua orang pakai spakbor ala-ala R1 ya, Bang. Ala R1, heeh. Ala-ala R1 karbon dari MR karbon, harganya 3,5 aja. MR karbon berarti ini karbon Kevlar, Bang. Kevlar ya. Oke. Kemudian
apalagi bang? Nah ini piringan. Piringan pakai dari KTC. KTC. Terus di plotting. Oke. Okay. Lebarnya berapa lebar? Lebarnya 35 bang. 35. Ya. Berarti agak kelihatan agak gede ya? Iya agak gede. Untuk lebarnya. Iya. Harganya berapa harganya? Ini 400 aja bang. 400 ribu. Udah sama floatingnya. Jadi floating tuh bisa ini bang. Bisa. Jadi si dishnya bisa fleksibel gitu. Oh gerak. Fleksibelnya gerak berarti ya? Oke. Okay. Kaliper. Kaliper dari KTC 4 piston. Gue belinya paketan sih sama yang belakang. Oh berarti ini 4 piston ya? 4 piston. Yang belakang diganti 2. Kan bawahnya 2 piston. Ya bawahnya 2 piston. Gue ganti sama 4 piston. Biar okay. Lebih pakemannya. Kalau kan. Untuk bracket. Bracket itu dari Respro bang. Respro. Sebetulnya bracket tuh belinya sepaket sama ini ya. Cuman nah. Harganya misah. Oh harganya misah. Bracketnya doang itu 2,5 bang yang depan. Oh bracket. Berarti bracket 2,5. Terus piringan. Piringannya 400 sama 400. Floating. Oke, berarti udah berapa ya? Sekian lah. Sekian. Oke. Kaliper. Kaliper 2 tuh berapa? Kaliper 2 tuh kena 1,7 ya, Bang. 1,7 berarti bagi 2 sekitaran 850-an ya? Gituan lah. Ya bener kan? Iya. Oke. Lanjut selang rem. Selang rem juga kayaknya udah ganti. Pakai TDR. Oh, pakai TDR. 60 mm. Oke. 60. 60. Nah, ini, Bang. Kalau untuk fungsi ini, kalau untuk dibandingkan sama yang ori, pemakaian kaliper yang 4 piston sama piringan yang gede, ini kerasanya bagaimana? Agak lebih nyaman aja sih, lebih safety aja kalau ngebut-ngebutan. Oh berarti untuk yeah. Pengeremannya berarti agak pengaruh ya? Iya. Kalau dibanding sama soalnya ori. Gue bang kalau lagi kacau nih, suka keluar malam-malam nih, speeding-speedingan gitulah anak muda biasa. Lagi galau, ya, kalau ya. Lagi galau. Oke lah udah biasa itu, tapi ya tetap safety lah ya. Kayak untuk itu. Berarti itu udah ya. Lanjut ke bagian kokpit deh. Kokpit. Nah. Kokpit gue dari mulai apa ya, dashboard. Ah, dashboard. Dashboard gua pakai karbon dari MR Karbon. Ini harganya 400. 400 jadi, untuk ininya. Untuk karbonnya. Karbonnya, pasang kiri kanan. Kemudian apa ini? Segitiganya? Triple clamp. Triple clamp. Triple clamp itu sepaket sama preload-nya, Bang. Sama preload. Oke, okay. Berapa itu? Harganya berapa ini? Gope. Gope ini udah sama dapat sama preload-nya. Oh, berarti ini paketan ya? Iya, paketan. Oh, Gope itu paketan. Kemudian apa lagi nih? Dari itu bang, apa? Pengatur suhu. Pengatur suhu apa? Oke, di inilah apa namanya? Itulah ampere lah. Berapa ini? Ektres itu 100 bang, cuman ini yang 3 modenya. Jadi ada jam, suhu, sama pengatur aki. Oh, pengatur aki. Oke. Tapi untuk kokpit ini kelihatan udah agak mewah ya bang? Ya. Kalau untuk dibanding sama yang orisinil. Dilihat itu lebih enak lah, apalagi kalau kita jalan tuh sambil ngeplog, sambil ngeliatin ke speedo, ke kokpit tuh kayaknya enak banget gitu bang. Iya, bener nggak? Gitu. Bener nggak? Ya. apalagi nih ada pretelan merahnya nih, apa ini? Ini master rem, gua orang pakai dari KTC ya bang, RCB. RCB. Maaf, RCB S1. RCB S1. Ini salah beli sih. Ini harusnya yang 17 cm. Ya. Ini malah yang 14. Bedanya apa, Bang? Kalau yang 17 lebih panjang. Oh, lebih ini panjang, ya. Bang. Cuma kan pendek. Pendek. Tapi enggak apa-apalah. Ini RCB ini berarti sepaket sama apa ini? Sama tabungnya. Tabung oli ya? Nah. Berapa tuh, Bang, untuk harga? 1,6, Bang. 1,6 satu paket ya? Iya. Untuk RCB S1 ini di apa dipaket sama selang rem dari TDR. TDR, berarti pengeremannya terbantu juga ya bang? Terbantu bang. Soalnya kalau dari diganti di bawah doang, master remnya nggak diganti juga, nggak terlalu fungsi bang. Oh agak beda ya? Iya agak beda. Cuman kalau dipaketin dari kaliper, selang, terus ke master rem lebih fungsi lagi bang, lebih dapet lah. Lebih enak lagi ya? Lebih enak. Tapi sih kalau dulu kan pernah coba nih yang RCB S1 dari segi apa handlingnya ini dari genggaman itu lebih enak sih. Lebih ini juga bang, lebih enteng. Kuplingnya lebih enteng. Kupling benar-benar lebih enteng nih. Berarti ini sepaket 1,7. Terus ini apa nih? Starter. Ini saklar ya bang, saklar on off. Ini dari Domino sama ininya. 70.000 aja bang. 70.000. Biar lebih simpel aja. Oke, untuk gas sendiri nih. Pakai gas spontan ya? Gas spontan dari KTC.
Harganya 200. Karena 200 lumayan juga. Gripnya dari KTC juga, ori ya bang ini. Oke. 150. Terus pakai bandul Rizoma. Rizoma berapa ini tuh? 70.000 aja bang. 70.000 dua berarti ya. Oke. Tapi kalau untuk apa? Pegangannya ini lebih apa? Lebih soft, enak ya? Iya, lebih soft. Jadi nggak slip kalau kalau kita lagi pegang tuh. Langsung kan apalagi bang? Males bawa apa? Pakai sarung tangan nih. Ah. Kalau nggak pakai sarung tangan pun enak ini, soft. Soft ya. Lembut banget. Oke, ada lagi nggak bang untuk di kokpit sendiri yang udah diganti? Kalau udah di kokpit udah ya. Oh ini nih untuk kontak ini cover ya? Cover ini cover karbon, stiker timbul. Oh stiker ini ya. 50.000 bang. 50.000. Kontaknya. Ya. Oh, oke. Enak juga ya kita lihatnya jadi lebih apa ya? Belinya 3 bang. Ah. Cuman yang satunya itu buat full clap. Kan full clapnya yang buat yang ori stiker ya, ini. Cuman kan punya gue udah diganti nih. Diganti ini. Oh ini dari apa nih? Dari Respro ini bang. Respro. Iya, 3,5 aja. 3,5. Ini fungsinya enak bang. Berarti jadi bukanya lebih pake, enak ya? Gak usah pakai kunci. Oh iya, kalau yang ori itu bukanya pakai kunci ya? Pakai kunci. Berarti nggak harus apa? Copot dulu baru kita. Nah, itu. Apalagi kita kan pakai sarung tangan nih bang. Ah, nah ini. Apalagi kalau misalkan ada yang jahil ini, nah. Kita lagi ngisi bensin nih di pom, kita taruh di sini. Tahu-tahu udah hilang. Nah, gitu bang. Nah itu. Gitu. Kalau ini apa ini? Ini udah ganti belum? Ini belum bang, masih bawaan. Cuman gua orang repaint pakai sama ini, sama yang oranye. Oh iya. Untuk repaint nanti kita bahas ya berapa totalnya. Kemudian lanjut ke bawah. Oh dari depan aja bang. Nah dari sini aja bang. Lanjut ke bagian ini nih lampu sen. Sen tempel itu dari MHR bang. Harganya berapa ya? 75 kalau nggak salah. 75 lah. Kalau yang ori kalau nggak salah ini yang panjang ya? Ya yang panjang ke depan ya. Soalnya ribet kalau yang ori bang, kalau masukin motor nih, apalagi kalau rumah gua kan kecil bang, pintunya suka pas masukin pintu ya. Biasanya ya, suka nyangkut ya. Oke lanjut ke bagian bawah. Kalau untuk apa itu? Undercoil bang. Undercoil ganti belum? Kalau diganti belum, cuman gua coak itu bang. Soalnya radiatornya udah gua ganti pakai Bipro. Oh yang ya, oh iya. Gede. Kelihatannya radiatornya itu lebih gede ya, kalau dibanding sama yang ori. Tapi radiator ini kan buat pendinginan ya bang. Iya bang. Biasanya kalau pakai agak jauh tuh ngaruh nggak bang? Ngaruh bang, soalnya kan mungkin kalau yang standar buat jarak deketan lah, itu nggak terlalu ya. Pakai yang ori juga nggak apa-apa kan, soalnya ini gue keseringan jalan jauh, jadi gue ganti. Suka overheat bang? Suka overheat ya. Kalau pakai yang ori. Lanjut lagi. Selang rem, selang radiator. Selang radiator itu sama udah sama Bipro-nya, bang. Udah sama radiatornya. Harganya itu 1,5 sepaket. 1,5 sepaket berarti ya. Lumayan juga ya untuk harganya. Oke, tadi baru ke selang radiator ya. Iya. Harganya 1,5, bang. 1,5. Oke, berarti lanjut ke frem slider. Frem slider gua pakai apa itu, ala-ala Agna pokoknya bang, kalau Agna kemahalan sih. Nah ini yang biasa aja bang, 175 gitu. 175 udah sama bracket belakang. Oh itu udah sama bracketnya. Soalnya berfungsi juga bang ini. Oh kalau jatuh ya? Iya kalau crash nggak terlalu parah lah. Nah lanjut ke bagian belakangnya juga. Apa nih untuk underbone gua dari pakai dari Bipro juga bang. Bipro. Ini harganya berapa? 1,3 bang. 1,3. 1,3. Kiri kanan atau kanan aja? Itu udah termasuk kiri kanan. Oh kiri kanan. Berarti satu paket sama itu enggak? Apa? Sama apa? Riser. Riser itu udah bawaannya bang, nggak pakai riser ini. Oh udah nggak pakai bawaan. Terus selang rem. Selang sama rem, ya kayak yang depan ya? Pakai TDR juga. Cuman yang ini yang belakang 90 cm bang. Oh. Jadi ya, agak panjang. Ya, lebih ya, panjang. Terus ke apa itu kaliper sama yang depan ya? Kaliper tadi satu paket sama ya. Yang depan ya. Ini berapa piston yang belakang? Ini yang belakang 2 piston. Kan bawahnya satu piston ya, Bang. Nah. Sekarang udah 2. Oke, udah 2. Berarti untuk pengereman lebih aman ya. Lebih aman. Apalagi dipaduin sama Bipro. Sama lebih Bipro, enak ya. Lebih enak, Bang. Ini kalau kita di ginian nih langsung slip, Bang. Bisa slip juga. Oh, bisa slip. Tapi kalau misalkan kecepatan tinggi rem sekaligus tuh aman enggak, Bang? Langsung Bang ini, Bang. Tet. Oh. Aman pokoknya. Tapi nggak sliding gitu bang? Enggak,
Aman. Oh, aman. Di support juga sama bannya, Bang. Oh udah iya, ban. Oh, sekalian aja lah sama ban. Ban berapa tuh? Ini udah ganti ya. Ban buat yang depan itu pakai Diablo Rosso Corsa 2 ya, Bang? Itu harganya berapa? 550 buat yang depan. Terus yang belakang Diablo Rosso Sport ukurannya 150/70. Harganya 87, Bang. 870. Oke, iya, 1 juta berapa lah. Tapi untuk ban sendiri nih. Kalau untuk ban kan biasanya ada kondisi ketika hujan ataupun lagi kering. Itu gimana, Bang? Enakan mana tuh? Kebetulan ini pakainya yang soft compound ya? Medium. Medium compound. Nah. Jadi kalau di trek yang panas, kalau buat Diablo ini ya, menurut survei gue lebih recommended sih daripada yang kompetitor yang lainnya, kayak Corsa yang gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ini lebih enak. Lebih enak ya? Soalnya udah berapa kali ganti ban ya, Bang? 3 kali ganti ban. Enakan yang ini berarti? Okay. Pernah juga pakai Rosa Corsa R93 tuh. Cuman kalau dibawa buat trek basah atau trek yang apa ya? Licin. Yang gak tentu lah cuacanya tuh jalannya licin banget, Bang. Sampai slip-slip. Oke. Oke, ban. Kalau untuk ini nih apa pelek? Ini di pelek apa? Ini di repaint. Repaint nama birunya itu biru apa ya? Biru OZ kan. Biru OZ. Biru OZ. Ditempelin juga sih stiker OZ racing-nya. OZ ada stiker-stiker. Yang ngap lah. Oke. Depan belakang repaint pelek berapa? Depan belakang repaint pelek cuma 250 aja. 250 ya, depan belakang. Di endorse dari temen sih, Bang. Oh, pantesan. Soalnya kemarin sih temen repaint pelek depan belakang enggak segitu sih harganya. Ya. Agak lumayan tinggi juga sih. Oke, pelek udah. Lanjut ke apa ini? Knalpot. Knalpot. Header dari header dulu deh. Dari header gua pakai Blue Moon, terus di custom ya, Bang. Pipanya soalnya kena kalau enggak di custom. Kan yang ori mah lengkungannya beda ya sama yang ini. Ini kan punya gua udah dipakai Bipro noh. Radiatornya. Radiator. Jadi harus di apa? Dilas dulu, diangetin dulu biar lekukannya biar ke lebih mepet ke mesin lah. Biar lebih enak juga sih. Soalnya kalau enggak di custom apa ya? Berbenturan. Gasuk juga, Bang, sama itunya, sama radiator. Lanjut ke silencer. Dari apa nih? Gua pakai Respro, Respro Long. Oh, enggak. Header berapa? Header inlet 50, buat harganya 175 gitu kan. 175. Custom header. Custom header. Oke, untuk silencer? Silencer gua orang pakai dari Respro yang long. Udah dikasih dari DB killer-nya dari sananya. Okay. Dari bonus DB killer. Itu harganya 55, Bang. 550. Oke, tapi kelihatannya kalau misalkan peleknya biru ya. Dipaduin sama header yang biru itu kelihatannya lebih padu aja gitu ya. Lebih enak aja untuk dilihat. Kemudian untuk suara nih. Dari knalpot ini suaranya lebih ke adem atau ke yang ngebas atau yang raungannya itu keras? Kalau menurut gue sih, Bang, dari sekian lama gue pakai ini ya. Yang terasa sih lebih kondisional aja, Bang. Lebih kondisional. Kalau di gang ya adem, kalau di gas juga gak malu-maluin. Oke, berarti kalau RPM rendah berarti agak adem ya suaranya. Adem. Oke. Nanti kita tes untuk suaranya seperti apa, tapi nanti itu di akhir video kita akan tes gimana itu suaranya. Dari mulai dari RPM bawah, menengah sampai atas. Oke, lanjut dulu karena masih banyak nih untuk yang harus kita bahas. Lanjut ke sok belakang. Sok belakang gua orang pakai dari Reddit, Bang. Harganya berapa? 850. 850. Cuman gua orang di rebound lagi gitu, Bang. Biar lebih enak aja ngatur-ngaturnya. Harga rebound itu 150 aja, Bang. Oke, okay, berarti total ya. Hampir sejuta lah. Oke, okay, langsung ke apa ini? Tabung rem. Tabung rem belakang. Ini dari apa nih? Tabung rem belakang ala-ala Brembo ya, ini dari Big Smoke. 50.000 aja. 50.000. Oke. Okay. Nah, untuk sok belakang sendiri nih. Ya. Rasanya kan ini bukan ori ya? Ya. Kalau untuk perbandingan nih dari ori ke yang ini ada perbedaan enggak, Bang? Oh, kalau perbandingannya jelas jauh ya, Bang. Soalnya kan ini maksudnya apa ya? Racing ya?
lebih fleksibel aja kita kalau mau boncengan, kalau mau sendiri bisa diatur juga. Oh, bisa diatur ya. Berarti kekerasan sama kempukan itu bisa diatur itu ya? Bisa diatur. Oke. Lanjut apa lagi, Bang? Ini nih. Ini bracket dari ini, Bang. Apa? Bracket ini nih. Oh, iya bracket untuk kaliper ya. Bracket kaliper soalnya itu bisa ya. Susah juga sih nyarinya. Oh, iya kaliper ori kalau enggak salah di atas posisinya di atas. Ya. Ini okay. Gua kebawain. Jadi pindah ke bawah. Biar enak aja. Pakai riser. Berapa tuh harganya? Ini harganya 600. 600. Iya. Tapi untuk pengereman sendiri nih. Perpindahan antara dari atas ke bawah ngaruh enggak, Bang? Sebetulnya kalau buat fungsinya sama aja. Gua mah enggak terlalu ya, Bang. Cuma dari look ya kesannya lebih elegan aja. Oke. Tapi kelihatannya sih emang lebih lebih apa ya? Lebih kelihatan banget gitu, apalagi kalipernya kan udah ganti merah. Lanjut apa ini, spakbor belakang nih? Ini Hager, Bang. Hager ha? Hager dari MR Carbon juga. Orang beli 3,5 itu, Bang. 3,5. Oke. Lanjut lagi apa lagi, Mas? Bang yang belum, Bang. Paling ini, Bang. Apa? Stop lamp. Stop lamp 3-in-1 dari JPA. JPA. Ini harganya 37 aja. 370. Berarti udah termasuk rating belum? Rating ini sebenarnya ada sama sennya. Cuman gua matiin sennya karena tetap pakai ini aja. Pakai sen fender dari Delfender. Berapa tuh harganya? Yang apa? Yang ini sen. Sen fender itu 70 aja, Pak. 70. Oke, nah kita nanti tadi belum bahas untuk gripen body. Gripen body ini berapa? Kan tadinya body ini warna hitam ya, Bang. Pas bawahnya hitam, cuman hitamnya bukan repaint, dia tuh wrapping di spotlight. Iya, spotlight. Gua buka lah spotlightnya. Berapa minggu ya? Kan ini warna aslinya biru. Setelah hitam ke biru, gua baru pakai 2 minggu. Kayak enggak cocok gitu, Bang, sama warna pelek. Soalnya pelek duluan baru cat body. Oh, berarti enggak bareng ini antara pelek sama body ya? Oke. Okay. Berapa tuh? Kena berapa? Udah cat velg, diracun lah sama temen gue tuh yang ini. Ayolah, repaint, kata dia. Oh, kan tadi tokonya baru, toko repaintnya baru. Oh iya, dapat diskon berarti. Diskon lagi nih, Bang. Berapa tuh? Ini 900 aja, Bang. 900. Oke. Tadi kan ini berarti dapat harga teman ya? Iya. Apalagi lagi promo ya, baru buka. Ini gue 900 udah pakai ini loh, Bang. Udah di detailing sama dia, udah di detailing sama poles juga. Berarti enak ya kalau ada teman yang suka apa cat pelek ke repaint, berarti lebih terjangkau lah untuk harga ya, apalagi kita sambil bantuin kan. Nah gitu, Bang. ada sedikit campuran tangan gue lah. Nah gitu, sambil belajar juga ya. Nah overall nih udah berapa total untuk modif buat sama repaint-repaintnya segala rupa gitu, Bang? Itu bisa sampai 15,8, Bang. 15,8. Berarti udah dapat motor baru ya. Bekas. Udah lumayan juga dah. Nah, untuk kedepannya nih ada yang mau diganti lagi enggak? Paling gorong PR tinggal ini doang ya, Bang. Single seat, oke. Okay. Sarung jok sama itu apa namanya? Steering damper. Oke. Okay. Kayak yang di sebelah tuh, udah pakai. Gue coba itu enak, Bang, kalau buat speeding. Oke. Okay. Lebih stabil ya. Lebih stabil. Emang sih kalau pakai steering damper itu, kalau untuk kecepatan tinggi itu lebih stabil, apalagi buat nikung lah. Perlu itu, Bang. Lebih enak. Oke. Okay. Depan dulu, Bang. Sip. Kita udah bahas dari depan sampai belakang, atas bawah. Enaknya di atas. Totalnya udah lumayan, udah di angka belasan juga. Tapi ini belum beres katanya, masih ada lagi part yang mau dimodif. Nah nanti kita nantikan aja apa aja yang mau diganti untuk kedepannya. Oke, bagi kalian semua yang mau modif motor, barangkali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Mulai dari pengereman, dari piringan, dari kokpitnya juga. Ini barangkali bisa menjadi inspirasi buat kalian.
Oke, kemudian bagi kalian kalau mau tanya-tanya seputar motor yang oranye ini, nanti saya akan kasih link Instagram ya, Bang. Siap, boleh. Oke, Instagram. Kita nanti kasih link Instagramnya di deskripsi. Kalian tanya aja langsung ke pemiliknya. Barangkali kalian mau nanyain lebih detail untuk merek sama harganya juga. Tapi satu hal, kalau misalkan kalian modif, perhatikan juga untuk fungsinya. Jangan sampai kalian modif itu bukan memperaman kalian, tapi malah mencelakakan. Lebihnya ke gengsi ya, Bang. Kan banyak kaliper yang KW-KW itu. Oke, nah itu salah satu contoh juga. Jangan sampai kalian gengsi nih pakai yang ori, terus ganti sama yang yang KW-KW gitu. Goblok kayak gitu tuh. Ya, nanti bukannya safety malah nyelakain diri sendiri lah. Lebih baik itu dihindari aja. Sip. Nah, terima kasih Bang untuk reviewnya. Oh, satu lagi. Tadi udah janji kita mau cek sound untuk knalpotnya. Boleh Bang dinyalain? Sip. Sini aja kali ya, Bang. Oke, biar lebih enak. Dari mulai dari RPM bawah, menengah sampai atas ya, Bang. Nah, ini untuk suaranya. Kurang lebih seperti itu untuk suaranya dari mulai RPM bawah, karena untuk suaranya kalau bawah itu nggak terlalu berisik gitu ya, empuk. Kalau untuk menengah sampai atas tuh cuma agak berisik juga sih, tapi ya itu kondisional lah. Oke, segitu dulu Bang, terima kasih buat waktunya untuk kita tanya-tanya mengenai motornya. Semoga kedepannya untuk proyeknya bisa tercapai. Insyaallah, Bang. Motornya juga safety mudahan lah. Safety lah buat dibawa speeding atau apalah. Oke, sip. Terima kasih, Bang. Ya. Oke. Kita udah bahas nih si oranye ini dari pemiliknya langsung, apa aja yang udah diganti. Nah, kalau saya simpulkan nih untuk motor ini keluar budgetnya udah lumayan gede untuk modifikasinya, tapi pemiliknya juga memperhatikan untuk kenyamanan sama fungsional, mulai dari pengeremannya yang awalnya itu pakai yang 2 piston untuk orinya diganti sama yang 4 piston. Nah, itu membuat pengeremannya itu lebih pakem lagi, biar kalau kalian misalkan ngerem ngedadak atau semacam itu lebih aman. Nah, kemudian radiatornya juga udah diganti karena menurut pemiliknya radiator yang bawaannya itu cepet panas, karena ya ukurannya juga agak kecil, diganti sama radiator yang agak gede biar pendinginannya lebih optimal. Sama selang radiatornya juga diganti. Dari atas juga, dari kokpit juga kelihatannya, emang sih kalau untuk dibanding sama yang orisinil ini kelihatannya lebih mewah. Jujur saya ini lebih mewah kalau untuk dibanding sama yang orisinil, karena dari triple cam-nya juga, dari handle kupling, dari speedometer-nya juga itu udah enak lah untuk kita lihat. Oke, untuk kedepannya mungkin kita akan komparasi lagi antara fungsional modifan dari yang si orange sama yang si silver dan juga sama yang si ungu ini. Nah, yang ungu ini belum kita bahas apa aja yang udah diganti. Kalau untuk dari kasat mata itu kelihatan ya, untuk warnanya juga lebih seksi gitu ya, lebih mencolok dari dua warna ini. Nah, dari yang silver juga dari review yang awal itu udah lumayan banyak yang diganti, yang ditambahin. Nanti kita akan bahas yang dari si silver ini apa aja yang udah ditambahin dan juga fungsinya. Oke, mungkin segitu dulu untuk review motor kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi wawasan bagi kalian. Nah, bagi kalian yang mau tanya-tanya, nanti saya akan kasih link Instagram untuk ketiga motor ini di bawah. Nanti kalian bisa tanya-tanya langsung aja ke pemiliknya. Oke, segitu dulu. Semoga kalian suka
like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, dan juga beri komentar jika kalian ada pertanyaan. Oke, mungkin segitu dulu. Jangan lupa subscribe untuk kemajuan channel ini. See you and bye-bye.